4,033 permohonan menyertai program vaksinasi industri peruncitan RIVAC diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP setakat ini. Timbalan Menterinya Datuk Rosol Wahid berkata, permohonan itu melibatkan 226,353 pekerja. RIVAC mampu memberi impak besar ke arah sasaran imuniti kelompok dalam kalangan pekerja sektor peruncitan. Setakat ini laporan yang ada kepada kita sebanyak 95 sekat saja yang berdaftar dengan kita. Ertinya banyak lagi sekat-sekat yang masih belum berdaftar untuk mendapat vaksin ini. Dan kita mengalu-alukan pendaftaran kepada komuni-komuni ataupun player-player ini untuk mendaftar dengan kita.